Saya bekerja sebagai pelukis pelan. Dosa tak saya buat pelan kilang arok atau bangunan yang di dalamnya ada judi? Jawabnya, kalau kos bangunan tu nak buat maksiat kepada Allah, anda telah mendapat sedikit saham dalam perkara tersebut. Neh, kerana apa? Orang yang menolong dengan perkara yang dosa dapat saham. Batu Tuhan larang. Tuhan kata, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi kalau nak buat kilang arak, jangan ambil projek. Biar orang lain, aku tak terlibat. Biar kaya sekalipun aku tak buh. Faham? Biar ada sifat takwa gitu. Dua perkara kena ada dalam diri kita. Yang pertama iman, yang ketiga, yang kedua takwa. Iman mana kita percaya kita akan susah kalau langgar perintah Allah. Kita yakin kita kena azab kalau kita buat maksiat derhaka pada Allah. Kemudian takwa, mari rasa takut setelah melihat azab-azab tersebut pasti kena kepada kita. Faham? Banyak lagi benda lain kita boleh buat pelang. Bapa nak lukis kilang arak ni?